Sebenarnya beda kelas, tapi nggak apa-apa. Ini yang kalian mau, netizen. Kita lihat game mana yang paling seru untuk dimainkan. Dan sudah dimulai di sana, tim Roblox langsung memimpin. Namun Free Fire merebut posisi 1. Tim Free Fire bilang, main kok Roblox nggak seru, kurang menantang. Namun di sana Roblox masih memikirkan cara untuk merebut posisi 1. Tim Roblox mulai nggak terima, mulai kepanasan. Pemirsa di sana, apakah Roblox bisa merebut posisi 1? Kita lihat saja di tikungan. Dan ini dia, pemirsa, berhasil. Roblox sekarang di depan. Namun lagi-lagi tim FF merebut posisi 1 dan tim Free Fire menang. Selamat untuk tim Free Fire.